Oke guys, saya share. Jadi video kali ini kita ngelanjutin game Saints Avenging lagi guys. Dan di video kali ini, aduh kecilin sedikit besar kalau suaranya. Video kali ini aku mau ngelanjutin story ya guys ya. Berencana ngelanjutin story yang chapter 30 kah? Ya kayaknya chapter 30 ya guys ya. Jadi kita lihat aja di in-game-nya dulu, oke? Oke guys, kita udah di in-game-nya nih ya. Ini masih tim Summon si Dragon Cloud Sirio ya guys ya. Divine Cloud Sirio maksudnya. Jadi aku nggak gacha dulu guys karena ya memang lagi busuk kali gachanya guys ya. Dan ya di sini kita lihat ada main story 30 ya guys. Jadi kita langsung lanjut aja di chapter main story yang 30 guys. Di sini aku belum main. Katanya sih main story kayaknya udah buka sampai 31 sih guys. Nah ini di sini ada volume 30 ya guys ya. Beneath the Twin Salagar. Dan ini ngisain si Virgo Sakang lawan 3 itu ya guys ya. 3 Gold Saint yang dibangkitkan lagi sama si Hades ya guys. Si Sura, kamu sama si Saga ya guys. That isn't the end of everything. Saga, if you can sense this, then you become the man closest to the godhood. Jadi kalian komen aja guys, kalian lebih suka bahasa Inggris atau bahasa Indonesia subtitle lah guys. Tapi kalau menurut aku suka bahasa Inggris karena di bahasa Inggris ini lebih jelas guys translate-nya dibanding yang bahasa Indonesia itu terlalu baku, terlalu kaku gitu bahasa Indonesianya. Now that you have Virgo Temple, allow me to deliver you from past to the world that you tread in confusion. To rebel, I face at the fourth temple. I'll send you reincarnation. You and what army katanya. Biar kasih tahu satu hal katanya. I hold my hand for you, bitch. Twelve temples. Gigan. Gigan ini nggak ada guys ya, sign-nya ya. Saka ini kuat ya guys, kalau dibilang dia belum buka essence-nya aja nih. Kalau dia buka matanya udah jadi area si Kisaka udah. Thank you Haja Shimiroyoyo. Apa itu? Nggak tahu guys, tak apa dibilangnya. Aduh ini informasi yang aku pakai di Galactic Duel ya guys ya. Aku ganti dulu guys. Jadi sesuai dengan story-nya juga kita pakai si Saka aja ya guys ya. Sesuai nih, jadi mana dia nih? Kiki lah, Kiki kita bawa. Terus kita bawa siapa lagi ya? Sebentar ya guys, aku susun dulu formasinya, oke? Oke guys, mungkin kayak gini aja ya formasinya ya. Jadi di sini aku Sakanya pun aku pakai area apa? Pakai Vulcan Chain ya guys, biar damage-nya tuh burst awal-awal guys. Coba kita coba formasi gini ya guys. Semoga efektif lah ya. Ini aja. Boom. Harusnya mati semua sih udah. Belum mati rupanya guys. Masih ada si cacing. Aduh sakit kalau damage-nya gila. Boom. Sekali lagi. Boom, mati. XP-nya lumayan sih ini. 155.000, 190.000-an guys. Lumayan lah XP-nya ya. Cube. Siapa lagi nih Cube guys? Naruhodo. Naruhodo. Oke. Still strong enough to withstand my techniques. Aduh, nggak kepencet pula guys. Ini masih kroco-kroconya. Oh, orang ini rupanya. Inochi ga oshikuba hikkondairo. Inochi ga oshikuba hikkondairo.
私が束になってかかっても釈迦には勝てん。言ったはずだ。アテナの首を取りたいなら我らに任せておけ。サガよ、今の言葉に偽りはないか。くどい。そうか、わかった。お前たちはまさしくハーデスの忠実なしもべ。通りたまえ。いかに私といえども最強と言われたゴールドセインと3人を相手にするほど愚かではない。遠慮はいらん。通りたまえ。ならば通らせてもらおう。Duel. Mau duel orang nih, guys. Ajar.Langsung KO. From the time of my birth, yet never have I heard of one able to achieve eternal.Aduh. この釈迦もまだ悟りきれていないか。待て。ここまでにしよう。見ての通り、お前たちを監視していたスペクターはすべて片付けたぞ。巨階級では倒されたふりをしただけなのは分かっていた。陸道くらいでお前たちは封じてはおけん。スペクターに化けたところで、そのコスモはあまりにも馴染み深い。お前たちの真の目的は何だ。もはや心配はあるまい。そう、本心を打ち明けてくれ。本心。本心。Kita fokus ke story-nya aja guys ya. Kita baca bagus-bagus biar kita tahu juga story-nya itu gimana ya kan. What the truth. Then I'll say that I want Athena head. Kayaknya si Saka ini kayak ngerasain apa ya guys ya. Cosmo yang baik gitu. Niatnya itu bukan cuman mau ngambil kepala si Athena aja gitu. Kayak ada niat lain gitu.Bukanya matanya guys. Ngeri ya, Saka buka mata. Ini dibawanya ke apa mungkin ya guys. Ke apa, Twin Talas Temple-nya nih ya guys ya, mungkin ya. Nah disini dibawanya. Nanto Shoujo Kyuの脇にこのような広大な花園が。これがサラ掃除の。Twin Sala Tree Garden。釈迦が死ぬ時はサラ掃除の下と耳にしたことがある。どうやら釈迦は我ら3人を相手に死ぬ覚悟のようだ。よかろう。自ら父と定めたそのサラ掃除のもとへ葬ってやる。釈迦よ、このエクスカリバーの力を思い知るがいい。OK。このエスカリバーすぐりがいい。Oke, lawan pertama kita disuruh lawan Sura dulu ya guys ya. Siap mamang. Untung speed Saka aku bagus ya guys ya. Rata tinggal si Kasios. Mati. Aduh nggak mati dia. Waduh dibalok sakit kali. Mamam nih. Bom. Enggak mati. Sekali lagi. Bom. Mati. Kalau udah Sura. I don't wish to face you. And yet, you stand between us and the Athena Temple. I'm sorry.
Oke, kita ngelawan Camus lagi sekarang ya. Camus namanya, Camus kalau dibilang. Aduh, diapain siapa ya guys ya? Junenya luan ya. Apa-apa. Kita apai si Hyoga aja dulu, Hyoga. Mamam nih. Bom. Ih, gak mati dia guys. Keras sekali badannya. Waduh, sakit. Udah, woi. Udah. Apa nih, Hyoga ya? Yoga. Speednya jadi lambat pula itu ya. Ini aja. Boom. Mati semua. Nice. Oh, ngelawan Saga lagi kita. Sanin. Kayaknya si di sini si Saka kalah sih guys. Karena aku pernah lihat juga di YouTube si Sakanya itu mati guys. Siapa nih yang kita hilangin ya? Kasio saja ya. Karena Marin aja deng. Dia luan main masalahnya. Orang-orang itu belakangan mainnya guys. Boom. Rata. Selalu tinggal Kasios. Kasios ini buat susah aja. Mamam nih. Siap guys, sampai situ aja berarti main story 30 guys. Saka, so your strength has reached this level. Don't approach Saka, the stance is Virgo's strongest technique. Oh, ini udah jadi arah Yoshiki Saka deh guys ya. アテナ exclamation. ビッグバン。その絶大使えば完全にセイントの証を剥奪され、鬼畜にも劣る族の烙印を押される。だが。 With my next strike, I will strip you of your five senses. Orto ngapain? Katanya Athena exclamation itu ngapain, guys? Last attack with my treasure of heaven. Ngeri kali efeknya ya. Harusnya udah habis sih guys. Masih ada deng. Oh, di sini dia kalah ya.
たちのどうやら三人揃って見る聞く話すがやっとのようだな。何？バカな。ビッグバンに匹敵するアテナエクスクラメーションを受ければいかなるものも塵一つ残さず消滅するはず。シャカ。What is remains of Lasaka's strength seems already passed during the attack.Oh, di sini dia ngilang nih, guys. Sedih sih di sini sebenarnya kan. Kalau di animenya ini sedih, guys. Arayashiki, the cell tree flowers, tak ada, hilang dia, menghilang si sakanya, guys. Habis sih, sampai situ aja ya, story 30 guys. Oke guys, mungkin tuh story 30 sampai situ aja, kita klaim dulu rewardnya ini dapat 1 star hike ya, lumayan guys. Dan ini udah terbuka nih, proses ini story 31 sih harusnya nih guys ya. Nanti aku lanjut lagi guys untuk story 31. Jadi guys, mungkin segitu aja untuk videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kayak biasa. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Besok mungkin aku upload untuk gacha ya guys ya. Kalau ada tim summon baru atau tim summon pasti rebanner sih. Nanti aku gacha beberapa star egg aja guys. Oke, jadi tunggu aja oke. I love you semuanya. Bye-bye.